الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا نبي سلام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، لحسن كما رأينا قط يا وجه السدور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلة، من رأى وجهك يسعد. يا كريم الوالد، حوضك الصاف المبرد عندنا يوما. أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات، أنت ستار المسار ومقيل العثرة. يا ولي الحسنات، يا رفيع الدرجات، كفر عني ذنوبي وعفوني، عاجل وأخف مستجيب الدعوات، مستجيب الدعوات ربي اغفر له، مستجيب الدعوات. مستجيب الدعوات، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تدنوا مسكين مرتقونك من الله سبحانه وتعالى. Sudah merupakan apa yang asas bagi masyarakat perjuangan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Haqqa tuqati sebenar-benar taqwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu menunggu ajal kamu melainkan dalam keadaan Islam. Untuk kita ini adalah jelas. Untuk kita apa hidup dalam Islam, dan juga untuk berjuang kerana Islam, dan kita apa mati kerana Islam, asalnya taqwanya subhanallah. Taqwa itu adalah al-amal bitadzir, khasyiatullahi fi sirri wal alan, iaitu takut kepada Allah dalam keadaan apa yang sir dan sama sembunyi, dalam seorang diri dan juga dalam nyata, dalam apa yang jamaah, dalam hadapan manusia. Yang kedua, al-amalu bitanzil, iaitu amal dengan nama menurut Al-Quran Al-Karim. Quran pun berkata ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lengkap bahasanya adalah kita kena ikut apa Allah dan ikut Rasul. Wa atiyu Allah wa atiyu Rasul. Ya. Khasyiatullah fi sirri wal alan. Dan al-amalu bitanzil, amal menurut apa Al-Quran. Ya. So alamat apa sa'adah. Sa'adah apa kebahagiaan apa. Dan juga apa kebahagiaan ketinggian apa seseorang manusia dalam dunia dan akhirat. Dan empat, istiadat al-maut. Tiga, iaitu bersedia untuk menghadapi maut dalam keadaan apa semasa setiap masa. Kita tidak tahu bila ke masa. Tuhan Tuhan berkata, walaupun akrab ini min hablil warid. Kami adalah apa, sangat hampir dengan manusia daripada apa urat dalam leher. Sebab kita dapat lihat apa, sentuh apa yang urat ini. Ya, Allah lebih dekat daripada kita. Karena itu, perlulah kita ini apa, peliharakan takwa. Takwa itu adalah penting untuk kita mempertahankan apa Islam kita dan iman kita. Para hadirin yang dengan segera, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salah semangkun Nabi wajah dah halawat al-iman. Pada saya mempunyai tiga perkara, maka dia akan rasai kemanisan iman. Pertamanya, yakun Allah wa Rasuluh ahabba ilaihi masyma. Adalah apa Allah jadikan utama dan Rasulnya utama dan segala-galanya. Ahabba ilaihi masyma, jadikan Allah dan jadikan apa Rasulnya sangat disukai, sangat dia berkasi, sangat diutamakan daripada segala-galanya. Dan wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah.
Siapa kasih sayang kepada seorang itu? Melingkan adalah bukan Allah SWT. Bukan kenapa dia punya pangkatnya, ketinggiannya, kekayaannya, atau kenapa SWT. Ya. Dia punya adalah bagaimana kebahagiaannya. Tidak. Kerana Allah SWT. Ya. Wallahi bil mara illa lillah. Dan yang ketiga, setiap masa kita mesti kenapa jauh daripada amalan-amalan syirik. Dan juga ada kufur, wahyakrah adalah dia benci dari berapa segala perbuatan-perbuatan yang keji yang apa mendekati manusia kepada syirik dan kufur. Sebagaimana manusia itu benci apa subhanallah menghampiri neraka, menghampiri apinya, ya takutnya begitulah mesti dia apa subhanallah jauhi daripada segala syirik bentuk amalnya. Amalan apa kafir, amalan apa semua, ya perbuatan si kotor-kotornya. Perhatian demikian. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayuhallazina amanu taqullah, hai orang yang beriman, taqullah, takutlah kamu kepada hak tuqatih dengan sebenar-benar ini taqwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu apa pun yang diajarkan melainkan dan agama Islam. Itulah matlamat kita dalam kehidupan kita. Lain dalam Islam, hidup dalam Islam, menuju aja dalam Islam. Bukan apa matlamat hidup itu, mencari kekayaan, cari ketinggian tidak. Para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah katakan, wala tamutunna wa antasimu bihablillahi jamia. Dan kamu adalah pegang teguh dengan apa subhanallah, dengan agama Allah. Itu cari Allah dan agama Allah. Dan dia bersatu padu. Jangan mengadakan pecah belahan. Kalau ada apa-apa perkara yang apa mesti saya mesti kena dia apa subhanallah. Dia apa? Dia atasi dengan cara apa subhanallah. Dengan apa? Cara ini apa? Baik. Cara apa? Mudah. Jangan jadikan apa dia jadi besar. Wadikuru ni'mat Allah ya alaikum. Dan ingatlah kepada ni'mat Allah. Ya Allah telah hamburkan atas kamu. Allah menceritakan tentang masyarakat apa Arab, masyarakat apa yang Ansar dan Muhajirin. Macam mana pula mereka musuh-musuhan satu antara lain, dan juga mereka benci-benci satu antara lain, dan bunuh-bunuh satu antara lain. Tidak ada aman subhanallah. Ya, manakala Islam telah menguasai dalam jiwa mereka, mereka jadi bersatu padu. Saudara apa sebangsa, saudara saudara tuan-tuan. Karena itu pernah kita ingat cara dapat Islam menyatu padukan umat Islam, umat manusia pada zaman apa Rasulullah. Kita mesti kena jadikan itu norma hidup. Atasimu bihamdillahi jami'an wa la tadhkuru ni'matallah. Ingatlah ni'mat Allah. Apabila kamu berada subhanallah musuh-musuh, Allah fa'allafa bainakum, Allah telah menjadikan satu padu berjinaja, ya berjiwa apa jinaja banyak apa rasa sayang dan apa jina semua. Fa'asbahatum bini'amati ikhwanam, kamu telah menjadi adalah apa subhanallah dengan nyamannya saudara apa seibu sebapa Tuhan, ya tidak bisa berlahan. Ya. Fa'asbahatum bini'amati ikhwana wa kuntum ala syafa'a hubrati minan nar. Kamu adalah apa subhanallah masa ini apa sebelum Islam hampiri dengan apa kau api neraka jatuh dan apa musnah dan binasa hancur dan apa segala-galanya. Tapi Allah selamatkan apa kamu dengan berikan iman dan Islam. Iman dan Islam itulah dapat ini apa semua satu padukan ummah, bawa apa kejayaan ummah dan keselamatan ummah, kejayaan apa yang negara, selamatan negara dan juga akan pada apa kemuntian, ya kami apa kemurnian dan apa ketinggian apa satu negaranya, ya apa Allah wa kuntum ala syafa'ati minna fa'anqadhakum minna, kata selamatkan kamu. Kedalikah ibayin Allah
Begitulah Allah SWT menerangkan. La'alakum tahtadun. Supaya kamu apa menjadi dapat petunjuk. Waltakum minkum ummatun al-khair. Yad'unil al-khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Ulaikum muflihun. Antara kamu, ini antara apa kamu, mesti ada satu pasukan. Senantiasa mereka bekerja kena agama. Setiap orang berkumpul berapa, subhanallah. Jadi mereka kerjakan agama, hidupkan agama, jadi wajib wujudnya. Begitulah satu pasukan khas. Mereka mesti ditanggungjawab penuh oleh pihak berkuasa untuk pertahankan keislaman, kesucian Islam, ketinggian Islam, kemuliaan Islam, dan kemajuan Islam, dan keamanan Islam, dan ketinggian umat Islam, dan ketinggian apa yang sebagainya. Ya, anak-anak Islam, masa depan mereka. Bapak Allah, waltakum minkum ummatun. Mesti di antara apa kamu, satu bang, satu kelompok masyarakat. Yad'unil al-khair. Mereka bersenantiasa menyuruh kepada kebaikan. Semana cara menyuruh kebaikan. Ya, muluna bil ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan kata, menyuruh yang disebut berbuat baik. Ya, bukan apa-apa kita ambil rotan, pukul macam mana guru-guru. Bila nampaknya apa murid itu apa nakal, dia apa yang digunakan untuk tidak. Tapi Tuhan kata, cara lemah lembut. Waltakum minkum ummatan itu. Yad'una ila khair. Ya, ya'muruna bil ma'ruf. Ada satu pasukan yang mesti ada berada. Supaya mempertahankan kesucian, ketinggian, kemuliaan Islam. Mereka menyuruh senantiasa kepada ajaran Islam. Dan melarang daripada ajaran Islam. Larang daripada segala kemungkaran Islam. Kejahatan apa. Yang adalah bertentangan dengan Islam. Oh, ulaika muflihun. Mereka itulah subhanallah. Ya. Bahasanya satu gulungan yang adalah beroleh kejayaan. Dan awalan. Walau tak kunu. Allah nasihatkan, jangan kamu jadi seperti mana umat-umat apa zaman yang silam, pecah belah kena perkara-perkara yang ada apa yang kecil-kecilan, pecah belah dan tumpahan darah apa apa berjalan dengan apa berbulan-bulan bertahun-tahun lamanya, tidak mereka ambil lupakan ada peristiwa itu. Jangan Tuhan kata waltakum minkum utnizul khair. Wahai amuran bin Mal, wahai nahuran anil muka. Tiap-tiap pasukan, tiap-tiap masyarakat ada pasukan khas untuk mereka menyuruh agama Islam jalan yang baik dan larang kemungkaran. Ulai kamu pilihun. Janganlah kamu jadi pecah belah dan berselisih dalam antara. Ya, waktu membaca majalah, ulai kamu. Ya, mereka itu adalah azabun azim. Pada hari kiamat, Allah tidak jadikan apa yang adalah kita seperti mana kita hari ini, dengan wajah yang cantik, dengan rupa yang cantik. Kita punya amalan lah akan jadi apa, jadikan manusia. Ya, akan jadi baik. Sinar cahaya mukanya. Ya, kita pakai apa sembahyang, pakai baca Quran, sedikit. Mula yang lain, mereka jadi hitam pula. Ya, mereka rendahkan apa dalam kesusahan, dalam kesusahan. Bagaimana Allah yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu mereka adalah apa? Muka manusia berapa yang diburukan menjadi apa sinar cahaya dengan apa subhanallah, cahaya yang gilang-gemilang. Wataswaddu wujuh, ada gulungan lain dari hitam dari gelap. Siapa yang mukanya wajahnya bersinar cahaya waktu mereka telah pun apa bangun daripada kubur. Subhanallah. Mereka kata, ulaika fi rahmatillah yang fi akhir. Mereka dalam rahmat Allah, surga Allah yang mereka kata. Tetapi orang yang telah bangun, wajah mereka dalam keadaan gelap, hitamnya. Wa malis sudah tujuh. Ya, akan diberkati kepada mereka. Akafartum ba'da imanikum. Kamu telah ini apa melakukan kufur selepas kamu iman. Kamu tidak pertahankan Islam. Tidak amalkan cara apa hidup Islam. Ya. Maka Allah kira katakan, ini bukan untuk orang kafir, untuk orang Islam tuan-tuan. Ya.
Kita mesti kena pertahankan Islam kita, utamakan agama kita dan segala yang amalan kita, amalan apa Allah ya, diutamakan dahulu dan apa ditepikan apa dunia, urusan dunia itu ya. Karena itu orang kata ulaika rahmatullahi wa khalidu ya, mereka itu adalah rahmat Allah, ini adalah syurga Allah yang mereka kekal abadi. Adapun mereka menyerung wajah mereka jadi gelap dan hitam, mereka akan kekal rapi neraka. Tuhan berkata, kamu wahai umat Islam tidaklah seperti bangsa yang lain. Mereka adalah mengutamakan kehidupan dunia, materialisme, kebendaan saja, kebendaan dan harta, kekayaan, ketinggian apa dalam dunia. Kamu tidak, kamu kerana Allah diciptakan ya. Karena itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik ummah, subhanallah ya, jangan jadi kamu seperti mana umat-umat yang lain. La takunu kal ladzina, subhanallah, janganlah jadi apa seperti orang-orang kafir. Mereka apa utamakan dunianya. Wa manasul tuju akafartu ba'da imani, kamu telah jadi kufur selepas itu. Fadzuqul azab bima kuntum, kamu rasain azab, subhanallah ya. Kerana perbuatan syirik, perbuatan kufur. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap manusia akan rasai maut. Maksudnya tidak seorang pun akan apa hidup apa selama-lama ya, ini apa berpuluh-puluh tahun apa sehingga dia suka ini tidak apanya. Maka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, kami lebih dekat daripada manusia daripada apa, subhanallah ya, maut yang sudah ada apa, subhanallah, tertulis ada, subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, tabaraka alladhi biyadihil mulk, maha berkat, maha tinggi dan maha mulia Allah yang ada di tangannya, subhanallah, segala kuasaan kerajaan, subhanallah, bukan apa di tangan kerajaan manusia, di tangan Allah. Firman Allah, biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah apa, subhanallah, apa berkuasa. Firman Allah, alladhi khalaqal maut wal hayat, Allah jadikan apa maut, Allah utamakan maut itu kemudian apa hidupan, sebelum apa hidupan. Alladhi khalaqal maut, dan Allah telah jadikan maut, kematian atas setiap-tiap individu manusia yang telah lahir dan apa hidup buat apa sementara waktu ya. Liyabluwakum, untuk apa kita jadikan ya, untuk bukan carikan apa yang harta benda, untuk ketinggian dalam apa, untuk menjadi apa, subhanallah, gelarkan ya, pangkat-pangkat yang tingginya, untuk yang ini mendapatnya adalah apa, subhanallah, suasana hidup yang mewah, tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah jadikan kita dalam dunia ini untuk menguji antara kamu siapa yang amal sebaik-baik amalan ya. Ul azizul khufur, dialah amal apa berkasa dan juga apa khufur, amal pengampun. Para hadirin dan sekalian, adalah apa dalam dunia ini kita menjadikan medan perjuangan untuk mencapai apa, subhanallah, kejayaan apa di hari akhirat ya. Dan apa itulah apa matlamat kita, walaupun dalam dunia ini apa Tuhan tidak akan apa manusia jadikan apa dalam keadaan susah, mesti Allah akan jadikan kebaikan. Tapi manusia adalah usaha kena Allah ya. Bapak Allah subhanahu wa ta'ala ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kamu ya, liyabluwakum ayyukum ahsan amal, untuk ini apa uji siapa antara kamu apa ahsan amal, amalan yang baik ya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan langit tujuh putaran sama sama tebal ya, cuma lihat langit, tidak ada sebab berapa sebarang retak, tidak ada pecah belah, begitu indahnya ya. Matlamat khalqan tafawud, tidak ada dalam ini apa ciptaan langit itu
sebarang kerosakan, keretakan, pecah belah. Maka itulah Allah jadikan kesempurnaan apa dalam segala-gala dalam dunia ini. Para hadirin sekalian, adalah manusia ini berusaha ya dengan apa amal kebaikan, amal apa Islam telah menjadi agama manusia ke arah kejayaan yang cemerlang. Ya Allah tuntun nanti akan apa firman Allah, firman Rasulullah, sabda Rasulullah salah kunna fi wajada halawatul iman. Mana siapa punya tiga amalan, dia akan dapat rasai kemanisan iman. Ya kita tahu segala-gala rasanya manis dan apa yang apa pahit dan apa sangat apa yang apa pedas dan sangat ada apa subhanallah. Ya ini tidak pedas, tapi ada kita rasa keimanan kita itu ada masih kita ada kelemahan kita. Ya rasa imanan kita belum bertapa dalam jiwa sanubari kita. Karena itu kita doa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman. Selalu kita dengar imam itu baca, ya Allah hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan apa matikan kami dalam keiman. Ya wa adkhilna jannata ma'al jannah, dan ya Allah masukkan kami dalam syurga dengan iman. Nabi berkata, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Satu orang kafir pun tidak akan dapat masuk, walaupun dia adalah maharaja, walaupun adalah apa dia maharani besar, walaupun adalah dia apa subhanallah maharani, dia tidak akan dapat. La yadkhulul jannata illa mu'min. Orang yang beriman saja akan dapat masuk dalam syurga. Karena itu kita bersilah apa subhanallah, doa kepada Allah supaya apa ini apa pertahankan iman kita. Kita doa kepada Allah ya supaya iman ya Allah jadikan hidup, jangan mati. Dia selalu subuh, jangan apa ini apa pudar, jangan apa dia jadi apa subhanallah ya, jadi lemah dan apa, jadikanlah apa ini apa iman senantiasa kuat dan apa cemerlang dan apa sinar cahaya yang gilang-gilangnya. Ya karena itulah kita umat Islam hayati apa satu antara amalan-amalan kita pertahankan iman kita semai lima waktu. Semai lima waktu itu ya alamatul iman, qawmatul salah, ya tanda keimanan kita kerjakan apa sembahyang. Semai lima waktu ini adalah tanda keimanan kita. Ya sembahyang barang siapa adalah telah berhadir jemaah, hadir apa sembahyang, seolah-olah dia telah dapat-dapat ini apa ya mendekati iman. Dia telah ini apa subhanallah, dia dapat pertahankan imannya. Mana siapa jauh daripada apa iman sembahyang, dia telah jauh daripada keiman. Para hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala ya senantiasa mengingatkan, wikulu ni'mat Allah ya alaikum. Ya Allah Tuhan berkata, ingatlah ni'mat Allah ya, kamu adalah apa subhanallah yang ampunkan yang dikurniakan atas kamu. Fa'adlafa bayna qulubikum. Allah jadikan jiwa kamu yang adalah sebagai apa sana saudara, kaum kerabat, seperti apa ibu dan bapa, ibu dan anak ya, ibu dan bapa. Maksudnya itu apa Islam telah menjadi adalah apa sebagai apa yang apa adalah sangat disayangi subhanallah, seperti apa sayang anak dan bapa, ibu dan bapa, ibu dan anak. Oleh demikian tuan-tuan, janganlah kita jadikan apa subhanallah amal-amal Islam kita jadi apa begitu saja buat apa sambil lewa, penuh dengan apa jiwa, penuh dengan keimanan dan keislaman, penuh dengan apa subhanallah kecergasan. Ya bila ini apa subhanallah kita dengar seluruh apa azan, kita mesti kita ada apa subhanallah, kita apa rasa inilah seluruh nama Allah. Ya Allah telah apa menyuruh kita untuk pertahankan kita iman kita, Islam kita. Para hadirin sekalian, memang Allah subhanahu wa ta'ala apa yang jadikan manusia lalai leka dan apa daripada ajaran Islam. Dan ya Tuhan apa mencerita Allah aku mutakasa
Telah lahirkan kamu, jadikan kamu apa malas daripada mengerjakan at-takasur, ini berbangga-bangga dengan harta, ya, berusaha bekerja tunggu selamat untuk banyakkan harta dan kebendaan dunia dan kemukunnya keketinggian dunia saja. Harta sultan maqabir sampai kamu ada nama subhanallah, ya, menemui ajar kamu. Kalla, jangan sekali-kali berlaku demikian. Tuhan apa kata? Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan amalan Islam. Ini bukan peribadi Islam. Ini bukan adalah Rasulullah, ya. Ini apa? Cara hidup Islam yang unggul dan mulia. Ya, Tuhan kalla, jangan sekali-kali yang apa demikian. Sawfa ta'lamun. Kamu akan mengetahui berapa yang adalah Rasulullah. Bulunya. Kita utamakan apa sebenarnya dunia, tinggalkan belakang apa agama. Lagi apa yang akan? Semua kanlah sahabat ta'alam. Jangan sekali-kali utamakan apa dunia. Kamu akan mengetahui berapa buruknya, bahayanya. Bahayanya utamakan dunia daripada akhir. Allah ini tidak berkata, ini jangan apa sebenarnya. Ya. Ini tinggalkan dunia tidak. Berusaha untuk dunia dan akhirat. Itu saja. Ya. Ali berkata, "Laisa bi khairi, laisa bi khairikum man taraka dunia wa akhirati." Tidaklah antara orang yang kamu yang baik siapa yang apa kerana apa akhirat tinggalkan dunianya. Wala akhirat li dunia. Ya. Orang yang antara itu apa yang baik. Kamu antara kamu yang baik itu. Orang yang apa subhanallah. Ya. Kerana dunia itu dia tinggalkan akhirat. Adalah apa? Tiap-tiap rasa untuk dunia kerana akhirat dan untuk akhirat kerana dunia. Macam inilah subhanallah berusaha. Padahal dengan sekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanallah, "Ama yastahi, tidakkah seorang kamu adalah berasa malu subhanallah, kamu apa subhanallah lakukan perbuatan apa keji, tidak takut kepada Allah, ya, melakukan apa dosa sedangkan kamu apa pandang mana Allah apa lihat kita, Allah banyak ada tugas banyak bangsa, ya, mana akan lihat, tidak, Allah maha kuasa, ya, tidak ada baginya kanan kiri depan apa belakang hadapan atas bawah tidak, semuanya adalah Subhanahu Wataala, ya, siapa dengan, ya, dengan apa hadapan matanya. Tidak satu pun apa subhanallah sembunyi daripada pengetahuan ilahi Rabbul Jalil. Subhanallah. Hal yang kita akan apa menemui ajal. Ya. Itulah apa subhanallah. Tiap-tiap hari adalah amat dekat. Dekat kenapa subhanallah. Ya. Dia adalah mendekatkan kita ke kabar apa. Kayaknya apa kubur. Tiap-tiap hari yang kita lepas. Kita mendekati. Jadi kita telah menjauhi daripada dunia, dekati kepada akhirat. Ya. Oleh kerana kita tidak rasa demikian. Oleh kerana kemanisan dunia itu. Yang ada apa? Manusia terpedaya dengan kemanisan hidup. Karena itulah apa subhanallah. Dia tidak pandang akhirat. Ya. Dan apa dunia itu diutamakan. Padahal yang demikian. Malah kita sama-sama berusaha untuk bekerja keras. Kerana demi Allah dan demi Rasulullah dan demi apa agama, agama Islam. Seperti mana subhanallah, Tuhan berkata subhanallah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu menuhi ajar kamu, melainkan dalam keadaan Islam. Para hadirat sekalian, saya rasa cukup lewat ini kerana suara saya pun apa banyak terganggu. Dan kesehatan saya pun tidak apa begitu apa muasa. Jadi yang mengizinkan saya meneruskan cara, maka saya ucapkan apa terima kasih dan selamat sejahtera dan bahagia dan apa Allah Ta'ala kurniakan rahmat dan selamat dan juga jannah syurga untuk sekalian apa umat Islam supaya mereka apa Allah mudahkan apa yang dirahmat Allah kepada mereka itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad. وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Rabbi sana selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah.